Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Saya Yuswa Kamali, dan buat teman-teman yang sudah sering rudiment tapi belum bisa ngechops juga, mungkin bisa lihat dulu materi yang ada di deskripsi, Gospel Chops for Beginner. Itu cocok banget kalau teman-teman pengen bisa ngechops tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi selain dimulai dari single, double, paradiddle, ada satu step lagi yang perlu teman-teman tahu dan teman-teman latih biar bisa alami ngechopsnya. Semuanya ada di Gospel Chops for Beginner ya teman-teman, satu stepnya itu. Oke, sekarang kita mulai materi hari ini. Kita cuma belajar bagian depannya aja sih. Sudah familiar banget ya ini patternnya ini, chopsnya ini. Biasanya kalau Waica kayaknya waktu menjaga hati itu kan yang dua ini diganti snare bayi biasanya. Retak, retak, tung tak. Kalau ini retak, retak, tung tak. Kita cocokkan dulu ya. Ya, yang kita pelajari bagian belakangnya itu aja ya teman-teman, yang bagian ininya aja. Kita lihat pelan-pelan. Dimulai double, diakhiri double ya teman-teman. Double tom snare floor kick double des. Double tom snare floor kick floor floor kick. Tak tak dong. Double tom snare floor kick floor floor kick. Double tom snare floor kick floor floor. Sudah mulai kedengeran ya. Kita coba lihat lagi versi tempo asli. Tak tak dung tak dung gedodong dis gitu ya. Retak retak tung tak trung tak tak dung tak dung gedodong dis. Sekali lagi ya. Retak retak tung tak. Semoga sudah mulai kedengeran lebih jelas ya. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, dan untuk Coki yang sudah merequest untuk membahas chopsnya Jen Biasa ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, tetap semangat dan selamat mencoba.